Okay, dalam soalan soalan dia dalam buku modul tu. Masuk. Tak boleh tekan. Lupa. Boleh tekan. Sekejap. Okey, baik yang kita nak bincang soalan ni lah. Okey, baiklah. So kita mulakan eh. Okey, dalam soal dalam ni adalah contoh soalan bahagian B. Okey, bahagian B kertas 2 ada 3 bahagian kan, bahagian A, bahagian B, bahagian C. So kertas bahagian B nya dia soalan esei, tapi tak semestinya kita jawab esei lah, kita jawab dalam point form pun boleh. Okey, dalam imbasan ultrasound, ultrabunyi ni ultrasound lah, ultrasonik. Okey, gelombang ultrasonik digunakan untuk menghasilkan image fetus untuk mengetahui keadaan fetus dalam kandungan ibu. Okey, digunakan ultrasonik. Okey, ultrasonik ni adalah sejenis gelombang bunyi. Okey, ultra tu berfrekuensi tinggi maksudnya. Okey. Soalan yang pertama, darjah 4 menunjukkan gambar imbasan fetus yang dihasilkan oleh gelombang ultrasonik. Okey. A1, apakah yang dimaksudkan dengan gelombang ultrasonik? Okey, kalau soalan macam ni, kita biasanya dijawab dalam helaian tambahan. Okey, dalam helaian tambahan tu, kertas kajang lah, kertas kajang, dia ada garis-garis lah. So pada soal pada kertas helaian tu, helaian tambahan tu tulislah di kosong, kita kena tulis nombor soalan dulu, tulis dulu. Soalan katakanlah ini soalan 9. Tulis soalan 9. Ini soalan apa ni? Soalan 4. Soalan ni soalan 4. So soalan 4. A1. Sebab kita nak menjawab soalan A1 ya. Ni A1. Apakah maksud ultrasonik? Soalan A, soalan 1. Okey, baru kita jawab. Ultrasonik ialah tengok dah. Ultrasonik ialah ultrasonik ialah apa? Ialah gelombang tebal sangat, gelombang bunyi berfrekuensi lebih dari 20 kilohertz. Itu gelombang bunyi. Okey, ultrasonik ialah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi lebih daripada 20 kilohertz. Tapi kalau katakanlah dalam periksa, awak tak ingat. Berapa frekuensi ultrasonik ni, tak ingat lah. Jadi awak boleh gantikan dengan 20 kHz tu, katakan tak ingat kan. Kalau ingat lagi bagus. Kalau tak ingat, awak boleh kata ultrasonik ialah gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Berfrekuensi tinggi. Okey, kalau awak jawab berfrekuensi lebih daripada 20 kHz, memang dia tak boleh kata apa, dia akan bagi betul. Tapi kalau awak tak katakan tak betul-betul tak ingat 20 kHz ni, boleh tulis juga. Ultrasonik ialah gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Berfrekuensi tinggi. Dia beri kelonggaran lah situ. Kita takut awak tak ingat kan. Okey. Soalan yang kedua, terangkan bagaimana gelombang ultrasonik digunakan untuk menghasilkan image fetus. Dia tanya macam mana boleh penghasilan tu. So, 4 markah maksudnya dia nak 4 point.
tulislah nombor soalan dia, soalan 2, penerangan pasal tu. So point yang pertama, apabila, biasanya kita start dengan apabila lah. Okey, apabila, apabila apa? Apabila gelombang ultrasonik dipancarkan. Kan biasanya kita tengok, awak tengok ibu awak pergi klinik, kalau Messi tu nak scan perut dia, dia pun letak satu alat tu, letak atas alat atas perut. Masa tu dia akan pancarkan ultrasonik. Okey, apabila gelombang ultrasonik dipancarkan ke mana? Ke perut. Perut ibu. Okey. Getaran molekul membawa gelombang ultrasonik. Okey. Kita letak, kita pancarkan gelombang tu, gelombang tu pun daripada getaran dia pun boleh merambat. Okey. Lepas tu yang kedua, apabila terkena vektus, gelombang dipantulkan selepas terkena vektus. Okey. Apa akan jadi? Lepas dia kena vektus tu, dia pantul. Bila dia pantul balik, gelombang ultrasonik tu diterima. Gelombang diterima semula. Okey. Tak ada tekan ni. Tidak mula. Okey, gelombang diterima semula. Dan markah yang keempat, image akan terbentuk pada skrin setelah maklumat dianalisis. Okey, tu cara dia. Okey, walaupun tulisan saya hujung tak apalah, asal boleh baca eh. Okey, so empat markah sini. Yang pertama, gelombang tu dipancarkan. Point dia lah. Keyword dia, gelombang dipancarkan. Yang kedua, gelombang dipantul. Gelombang yang ketiga, point yang ketiga, gelombang diterima. Point yang keempat, image terbentuk setelah maklumat dianalisis. Dalam komputer tu ada tempat pun analisis data. So dia akan itulah menghasilkan image pada skrin. Okey. So empat markah tu cara dia. Okey. Seterusnya, satu alur sonar, sonar ni ultrasonik jugalah. Sound navigation range. Maksudnya sonar tu sound navigation. Okey, dengan kelajuan 1200 meter per saat dihantar ke dasar laut daripada sebuah bot nelayan. Okey. Hitungkan kedalaman laut. So macam ni dia, kita kena tulis balik lah soalan B. Soalan B 1. Okey. B 1 tu dia kata hitungkan kedalaman laut selepas gelombang tu diterima 50 mili saat. Kita kena ada rumus V sama dengan 2D per dengan T lah. Sebab apa guna V sama dengan 2D per T? Sebab kita tahu hal laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa lah. Okey, jarak tu dia pergi dan balik. Sebab gelombang tu kita pancar, dia pergi, kena dasar laut, dia pantul balik. So dia jarak dia 2.
pergi dan balik. Sebab tu kita letak dua D. So jadi kita nak D saja, D sama dengan kedalaman eh, sama dengan V, D per dengan 2. Okey. So halaju dia berbidah 1200. 1200 masa 50 mili. Ha, 50 mili saat, bukan 50 meter eh, 50 mili bahagi dengan 2. Baru kita guna kalkulator. Mili nombor apa mili? Nombor 5. Jadi 1200 darab dengan 50 shift 5. Jadi 50 m. Jadi bahagi 2. So jawapan dia adalah 30 meter kedalaman dia. Ha, 30 meter kedalaman dia. Okey, selesai. Next. Tengok, pengiraan dia 3 markah tau. Ha, tengok, 3 markah sini. So kat mana markah dia? Yang pertama awak tulis rumus. Tulis rumus ni markah pertama. Markah kedua penggantian yang betul. Markah ketiga adalah jawapan beserta dengan unit. Ha, gitu. Okey, seterusnya panjang gelombang untuk gelombang sonar apabila frekuensi dia 25 kHz. Jadi frekuensi 25 kHz. Okey, jadi B1 dah jawab, tulis B2 pula. Okey. Rumus bagi gelombang tak ada lain tak ada bukan adalah V sama dengan F lambda. Okey, V dia ada dah dalam soalan 1200. F pun dia dah beri, frekuensi dia sebanyak 25 kHz. So 25 kena tulis kilo darab dengan lambda kita nak cari. So lambda dia sama dengan 1200 bahagi 25 kilo. 1200 bahagi 25 shift 6. So akan dapat 0.048 meter. Okey, 0.048 meter ni bersamaan juga dengan 4.8 sentimeter. So, awak beri sini pun betul, awak ni pun betul. So, dapat lagi 3 markah lagi. Alright. Alifah Syakirah. So, dapatlah 6 markah situ. Sejuk-sejuk dia boleh dah markah. Okey. Seterusnya soalan C. 3 bilik darjah di sekolah anda digabungkan menjadi sebuah dewan kuliah. Kan sekolah dulu kan kalau nak buat peperiksaan dia pun buka kelas. Kelas jadi 3 buah kelas jadi satu dewan besar. Tak? Dewan 4 menunjukkan 4 jenis sistem bunyi yang digunakan dalam dewan kuliah tersebut. Jadi nak bagi jelas suara ataupun bunyi dalam dewan tu, dia kena buat satu sistem bunyi lah. Satu sistem bunyi. Okey, jadi sistem bunyi tu mestilah kena ada ciri-ciri yang betul. Ciri-ciri yang betul macam mana? Kalau kita belajar sebelum ni. Dengan kaedah interference, pembelawan, gelombang, tak? Macam mana dengan betul lah. Okey. Anda dikehendaki menyiasat reka bentuk sistem bunyi untuk menghasilkan kualiti bunyi yang lebih baik. Dia nak kualiti bunyi tu biar lebih baik, biar lebih jelas. Semua penonton dapat mendengar dengan jelas tanpa gemur apa semua. Kualiti baik tu tak ada gemur, tak ada bunyi ceng gitu lah. Terangkan kesesuaian setiap ciri pada sistem bunyi tersebut. Tentukan sistem bunyi yang paling sesuai. Berikan sebab pilihan anda. Okey. Jadi yang pertama dia nak reka bentuk lantai dulu. Nak buat daripada seming ke, di selaputi pemaidani ke. Tak? Jadi soalan macam ni, anda dinasihatkan untuk jawab dalam table. Okey, soalan C. Buat table. Table ada dua kolom. Di kolom yang pertama ciri-ciri, jangan tulis singkatan gini, tulis penuh. Ciri-ciri
dan sebelum dia sebab. Alright. Okey, yang pertama lantai dulu. Lantai dia. Okey, lantai macam mana yang sesuai? Siapa nak jawab? Lantai simen ke lantai permainan? Nak ada kapet ke tak? Ha, cepat. Siapa nak jawab? Nak boleh kalau dewan. Ya, kalau mudah sekali awak tengok design dalam pawagam lah, panggung wayang. Dalam panggung wayang, design dia macam mana? Bawah dia tu, lantai pun dibuat daripada permaidani. Sebab apa permaidani? Dia serap suara untuk elakkan gema. Elakkan gema ataupun dia menyerap bunyi. Bunyi ataupun elak gema. Ciri apa? Yang kedua adalah pembesar suara. Jarak antara pembesar suara. Pembesar suara ada dua otak contohnya. Nak jarak yang dekat ke jarak yang jauh? Jauh. Jarak antara pembesar suara. Kita nak jauh. Biasanya dia letak jauh lah. Antara kiri satu, kanan satu. Apa tujuan dia? Kita belajar interferen. Rumus dia lambda sama dengan AX bahagi dengan D lah. Okey, kalau kita ubah rumus ni, lambda apa dengan A sama dengan X per D. Okey, jarak antara dua pembesar suara tu adalah A. X adalah jarak antara dua interferen membina. Interferen membina ni bunyi yang kuat lah. Okey, jadi kalau kita ambil, dia berkadar songsang sekali, berkadar songsang. Jadi kalau A besar, X akan jadi kecil. A besar, X jadi kecil. Maksudnya jarak antara dua pembesar suara ni jauh. Okey. Jarak antara titik-titik interferen membina semakin dekat. Maksudnya kalau katakanlah sini X, Y, X, Y, X, Y. Okey. Ni katakan titik X ni titik membina, Y memusnah, membina, memusnah, membina, memusnah. Tak? Okey, kalau A tu besar, X jadi semakin kecil. X jadi semakin kecil tu maksudnya dia semakin rapat. Jadi X, Y, X, Y, X, Y, X, Y, X, Y. Maksudnya sini jarak antara dua titik membina tu semakin dekat. Jadi lebih banyak kita dapat muatkan tempat duduk di kawasan interferen membina. Kalau bunyi apa pembesar suara tu dekat ataupun A tu kecil, X akan jadi besar ataupun jadi jauh. Jadi kalau kita buat dekatkan lagi, dia jadi macam ni, X, lepas tu Y, X, Y, X. Jaguk dia ni kan jauh. Jadi kita nak susun kursi, kena letak sini suteh, sini suteh, sini suteh. Jadi dia membazir ruang. Kalau kita letak pembesar suara jauh-jauh, dia akan jadi semakin rapat. So kita boleh letak kursi. Sini suteh, sini suteh, sini suteh, sini suteh, sini suteh. Ha, jadi lebih ramai penonton yang dapat masuk. So jarak antara pembesar suara jauh untuk menghasilkan bunyi kuat jarak dekat. Bunyi kuat tu jarak dia dekat. So kita boleh muatkan lebih ramai penonton. Okey, ataupun ya.
Ini sama ke dengan konsep pembelawan? Dia pembelawan, tapi kalau ada dua celah ataupun dua speaker, dia akan bertindih, dia akan jadi interferen. Interferen. Begini ya. Ada dua speaker, katakan speaker sini. Lepas tu speaker sini stay. Okey, speaker itu akan mengeluarkan bunyi ya. Bunyi. Dan ini pun mengeluarkan bunyi juga. So, bunyi itu akan bertindih. Tempat dia bertindih ini adalah tempat bunyi kuat. Ha, ni. Bunyi kuat sini. Bunyi kuat. So, kita kena letak kursi sini. Ha, sini setir, sini setir, sini setir, sini setir, sini setir. Ha, dia letak kursi tempat bunyi kuat. Kalau kalau dekat panggung tu, awak tengok susunan dia comel je dah. Sebab apa? Sebab dia dah kaji bahawasanya tempat dia letak letak kursi tu akan menghasilkan tempat bunyi kuat. Sebab tu kita duduk atas kursi panggung, kuih sedap gila bunyi suara dia apa semua. Dah, cerita biasa-biasa je, tapi sebab sound effect dia tu sedap. Oh sedap lah tengok kat panggung. Contoh gitu. Sebab tu dia letak speaker tu jarak dia jauh supaya dia akan menghasilkan lebih rapat. Sini, sini, sini. Ha, banyak kursi yang dapat diletak. Ha, tu tu kegunaan dia. Bunyi kuat dalam jarak dekat ataupun interference membina lebih rapat. Okey. Lepas tu yang ketiganya, ciri yang ketiga adalah bahan yang digunakan untuk dinding. Bahan yang digunakan untuk dinding. Yang pertama, tirai yang tebal. Yang kedua, kayu keras. Bahan dinding tirai yang tebal ke kayu keras? Tirai tebal. Tirai tebal. Bahan dinding pun sama macam tadi. Dia nak daripada bahan yang lembut ataupun tirai tebal. Tujuan dia adalah untuk menyerap bunyi. Macam tadi kak. Menyerap bunyi. Menyerap bunyi. Jadi nak mengelakkan gema. Elak gema. Okey. Dan yang keempat adalah ciri dia apa? Kedudukan mikrofon. Kat mana kedudukan mikrofon? Nak berada di depan speaker ke belakang speaker? Kedudukan mikrofon. Kat mana kedudukan mikrofon? Katakanlah ni speaker, sini speaker. Tak? Okey, jadi orang yang nak bercakap tu duduk depan ni ke duduk belakang ni? Duduk depan. Belakang. Mana stand? Aduh. Okey okey. Ni speaker. A dengan B adalah speaker. Ha. Biasanya tempat orang berucap tu berada dekat X ke dekat Y? Ha. Speaker. Ha, apa jawapan awak? Berada dekat X ke dekat Y? Y. Dia akan berada pada tempat Y. Sebab apa? Okey. Kalau dia duduk depan X, bila dia cakap lah, dia keluarkan bunyi. Lepas tu A dengan B ni akan keluarkan bunyi. Betul? Okey, dia akan keluarkan bunyi. Kalau mikrofon ni duduk dekat X, bunyi tu akan masuk dan keluar balik. Masuk, keluar balik. So akan bunyi satu fenomena iaitu bunyi herotan nama dia, bunyi bising. Biasanya orang letak speaker di depan mikrofon, duduk depan. Macam dekat sekolah kita tu, ni petah lah, ni petah. Ni petah, kan speaker duduk tepi ni. Lepas tu ni kursi awak duduk . Tujuan dia adalah untuk mengelak bunyi bising ataupun bunyi herotan ataupun bunyi sing, gitu. Bunyi bertindih tu boleh. So kedudukan mikrofon adalah di belakang pembesar suara.
Tujuan dia adalah untuk mengelak bunyi bising. Ataupun bunyi bising ni kalau tak 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 pasti, awak boleh tulis mengelak gema pun boleh. Mengelak apa lagi? Bunyi herotan boleh. Alright. Ah, gitu. So, kalau tengok sini, dia ada berapa markah dah ni? Kalau kalau dia buat esel, satu, markah satu, markah dua, markah tiga, markah empat, markah lima, markah enam, markah tujuh, markah lapan. Dia ada 10 markah ni kalau kita tengok ni sini. Hai, ni 10 markah. So kat mana dua lagi tu? Okay, dua lagi adalah kita memilih. Sebab dia suruh pilih sistem yang paling sesuai kan? Okay, jadi pilihan yang paling tepat sekali adalah Q. So Q. So jawapan dekat bawah ni masih sebab baru 8 markah kan? So tulislah sini. Saya, silap. Saya pilih Q, koma, kerana, kerana tu kena ulang balik. Sebab dia lantai pemaidani, kerana lantai pemaidani, lagi jarak pembesar suara jauh, jarak pembesar suara jauh, lagi dinding, dinding tirai tebal. Apa tu? Mikrofon di belakang pembesar suara. Ah, gitu. So awak akan dapat markah ke-9 dan markah yang ke-10. Okey. Kalau awak jawab macam ni dalam periksa, ini nampak buruk lah sebab tulisan saya utuh lah. Tapi kalau tulisan awak comel tu, lepas tu buat dalam kotak-kotak pula, buat dalam guna pembaris pula garis, akan jadi comel lah. So markah yang pertama, ia senang diperiksa. Yang kedua, dia mudah untuk mencari markah. Okey, mudah mencari markah. Boleh? Ya. Okey, ni bahagian C pula. Bahagian C, dia kata rajah 5.1 menunjukkan pembesar suara. Bahagian C ada satu soalan saja. Ada satu soalan saja. So, awak tak boleh pilih. Kalau bahagian B ada, awak boleh pilih. Nak jawab nombor 9 ke nombor 10. Jadi, kalau nombor bahagian C ada satu soalan saja, suka atau tidak, awak kena jawab. Okey, rajah 5.1 menunjukkan sebab pembesar suara menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Okey, apakah jenis gelombang bunyi? Okey, gelombang bunyi adalah gelombang gelombang apa? Membujur. Gelombang bunyi adalah gelombang membujur sebab dia perlukan medium untuk merambat. Terangkan bagaimana bunyi dihasilkan oleh pembesar suara itu dan dapat didengar oleh telinga manusia. Macam mana pembesar suara keluarkan bunyi dan didengar oleh telinga manusia? Okey, markah yang pertama, sebab ada 4 markah kan? Markah yang pertama, saya contoh sini lah. Sepatutnya kena tulis macam tadi. Tulis nombor soalan apa semua. Lepas tu, tulis poin-poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga. Okey, ini saya jawab sini terus. Okey, terangkan bagaimana bunyi dihasilkan. Okey, yang pertama, di speaker ni ada diafragma. Diafragma, diafragma bergetar. Sebab apa diafragma bergetar? Sebab dia terima isyarat daripada alat kita guna. Kalau radio, radio lah. Okay. Diafragma bergetar mengikut frekuensi frekuensi isyarat elektrik. Elektrik sebab dia
terima isyarat tu melalui arus elektrik lah. So dia akan bergetar ikut frekuensi isyarat tu. Kalau frekuensi tinggi, dia akan bergetar tinggi lah frekuensi dia. Okay, bila dia bergetar, diafragma tu bergetar. Okay, yang kedua, bila dia bergetar, apa akan jadi? Molekul molekul udara di hadapan diafragma turut bergetar. Okey, sebab dia diafragma tu bergetar, dia langgar molekul udara depan dia. Jadi molekul udara tu pun turut bergetar. Dan poin yang ketiga, bila dia bergetar, dia akan hasilkan hasil kawasan apa ni? Ni rapat, ni jauh, ni rapat, jauh, rapat, jauh. Okey, tu nama dia kawasan regangan dan mampatan. Dia akan hasilkan kawasan regangan ni. Ni regangan, sini mampatan. Rapat-rapat tu mampatan. Okey. Dan markah yang keempat dia adalah tenaga bunyi dipindahkan melalui getaran molekul udara. Okey, jadi kita dapat mendengar dengan jelas. Kalau tak ada udara, katakanlah sini ni vacuum, sini ni vacuum, tak ada udara, maka kita tak dapat mendengar lah. Okey, itu. So kaedah dia adalah kaedah penceritaan. Kita kena cerita daripada A, B, C. Macam mana boleh berlaku. Okey, soalan B, dalam rajah 5.2 dan 5.3 menunjukkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh kereta yang jauh pada waktu malam dan pada waktu siang hari. Oh, okey. Pada waktu siang, kita duduk rumah flat, katakan rumah flat. Bunyi kereta, tapi kita dok bising sangat, Oh, tak ada lah serabut bunyi lah. Tapi pada waktu malam, bila kereta lalu, bunyi tu terlalu kuat kita dengar. Pada siang hari pun kereta lalu juga, tapi macam biasa je. Pada waktu malam hari, bunyi terlalu kuat. Sebab apa? Okey, berdasarkan rajah 5.2, 5.3, bandingkan kekuatan bunyi. Okey, pada waktu siang hari lah, udara panas duduk bawah, udara sejuk duduk atas. Jadi bunyi tu dibias mendekati dibias mendekati garis apa dah dipanggil, garis normal. Okey, dia akan membias, sini ada garis normal. Okey, ni udara panas bawah, udara sejuk atas. Ni tegak ni adalah garis normal. Jadi dia mari, dia mendekati garis normal. Okey, pada waktu malam, okey, dia mari, dia menjauhi garis normal. Tu sebab tu dia jadi kekuatan bunyi tu semakin kuat. So sini dia nak bandingkan kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi pada waktu malam lebih tinggi daripada kekuatan bunyi pada waktu siang. Berdasarkan rajah 5.2 dan 5.3, bandingkan panjang gelombang. Okey, panjang gelombang adalah sama saja, tak berubah. Okey, panjang gelombang sama, tidak berubah. Okey, lepas tu tak scan lah pula. Okay, saya baca lah kita tempat masih. Saya selap berapa dah.
Tidak question. Sorry, sorry, sorry. Yang ketiga, berdasarkan rajang 5.2 dan 5.3, bandingkan sudut antara kawasan sejuk dan kawasan panas. Okey, sudut dia daripada garis normal. Okey. Kawasan sejuk dia dekat dekat sini, sini jauh. Itu perbandingan dia. Okey, seterusnya berdasarkan sudut antara sejuk dan kawasan nyatakan arah perambatan bunyi dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Okey, daripada panas ni ni lah, panas ke sejuk dia mendekati garis normal. Okey, nyatakan konsep fizik yang berkaitan iaitu pembiasan gelombang. Okey, seterusnya soalan last, rajah 5.4 menunjukkan satu sistem komunikasi yang terlibat dengan penghantaran sistem radio melalui kawasan berbukit. Gelombang dipancarkan pemancar dan diterima oleh rumah-rumah di belakang bukit. Kalau awak tengok buku-buku tu, buku ni, pemancar tu duduk di sebalik bukit tapi rumah tu masih lagi menerima isyarat. Ni konsep pembelawan gelombang. Jadi anda dikendaki memberi berapa cadangan untuk mereka bentuk sistem komunikasi yang dapat menambah baik kualiti penghantaran. Okey, menggunakan pengetahuan anda tentang gelombang, terangkan cadangan anda berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, jenis gelombang yang dipancarkan. Okey, kalau komunikasi ni, komunikasi jarak dekat, kita biasa guna gelombang radio. Apa tujuan kita guna gelombang radio? Sebab gelombang radio ni, panjang gelombang dia panjang, dia mudah dibelau. Frekuensi gelombang. Kalau frekuensi tinggi, panjang gelombang pendek. Kita nak frekuensi rendah. Frekuensi yang rendah. Supaya dia mudah untuk dibelau. Panjang gelombang yang dipancarkan. Panjang gelombang, kita nak yang mudah dibelau, mestilah panjang gelombang yang lebih panjang. Gitu. Kaedah yang terlibat yang membolehkan gelombang itu merambat dalam jarak yang lebih jauh. Okey. Kita nak dia pergi lebih jauh, maka kita kena hantar dalam tenaga yang besar. Jadi, kaedah yang terlibat adalah kita kena beri amplitude yang lebih tinggi. Alasan dia untuk tenaga yang lebih tinggi, maka dia boleh pergi jauh. Tak? Kalau suatu objek boleh pergi jauh, kalau dia ada tenaga yang tinggi. Ya. Okey, dan lima, lokasi pemancar. Kat mana lokasi pemancar? Not paling mudah sekali, kita kena letak lokasi dia adalah di atas bukit. Okey, apa tujuan kita letak di atas bukit? Supaya tiada halangan. So, cukuplah 10 markah. Satu cadangan, satu alasan. Satu cadangan, satu alasan. Satu cadangan, satu alasan. Saya akan dapat 10 markah. Okey. Buku sekolah bulan 9 kali ini ada ujian pertengahan tahun. Jangan lupa. Dan awak akan didedahkan dengan format soalan sebenar lah. Okey, boleh faham eh? Boleh eh? Boleh. Boleh, boleh tak ni? Boleh. Hari ni pun sama juga yang apa yang hadir hanya 22 orang sahaja. 22 ada 24. Jadi berapa orang tak hadir? 4 orang tak hadir. Adakah orang yang sama? Ya tak? Ya tak? Yang kedua azan. Kejap.
Yo. Okey, selain daripada tiga orang tu, siapa lagi tak ada eh? Amru tak ada. Ya. Lepas tu, Zahidah. Seorang lagi, siapa eh? Darin. Darin, okey. Masih. Okey, jadi so, itu sajalah pada minggu ni. Kita jumpa pada minggu depan pula dah. Okey, saya dah ambil kedatangan dah. Terima kasih. So, saya berhenti sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.